touch tadi, tapi terus melaju Jackson Irvine. Ada defleksi tadi yang membuat Hernando Ari terkecoh dan sayang sekali. Pemirsa bercanda, perjalanan timnas Indonesia harus berhenti pada babak 16 besar karena kalah 4-0 oleh Australia di Piala Asia 2023 Qatar. Duh, sedih banget ya. Ngolap air mata Arhan dan Asnawi deh jadinya. Ya, pemirsa, selamat bermalam minggu bagi Anda yang merayakannya. Dan bagi Anda yang tidak merayakannya, tidak usah khawatir. Karena kami segenap kru bercanda yang bertugas siap menemani Anda. Baik pemirsa, saya Rina Nose tentunya akan memberikan berita-berita update dan akurat ya. Baik, dan ini seputar dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali tampil di Piala Asia sejak terakhir kali berpartisipasi di turnamen tersebut pada tahun 2007. Timnas mencetak sejarah dengan lolos ke babak 16 besar sebagai peringkat ketiga terbaik. Namun timnas Indonesia harus terhenti di 16 besar Piala Asia saat ini melawan Australia. Untuk mengetahui bagaimana situasi di sana saat ini, kami sudah terhubung dengan rekan Aming yang sedang berada di Qatar. Silakan rekan Aming dengan laporannya, rekan Aming. Baik, terima kasih rekan Rina. Kalau boleh jujur ya pemirsa, walaupun saya bukan bling, tapi lebih ke blank, karena ini mic-nya sangat-sangat blackpink banget ya, slay. Saya senang banget bisa liputan langsung ke Qatar-Qatar, bukan ke kotor-kotor ya. Secara biasa kalau nggak kebantar-kebantar ke pemukiman, kalau nggak pengungsian. Bayangin aja, saya akhirnya bisa ke luar negeri gratis dibayar sama kantor. Asal jangan dirambas atau tetap insetif ya. Ini Aming, udah sampai Qatar. Maaf, rekan Aming ini lagi live report ya, bukan acara tali kasih keluarga. Aduh, punten banget Mbak Rina, saya tuh terlalu antusias banget bisa kesini. Bayangin ya, biasanya saya mah ke Taman Buah Mekarsari aja udah happy. Margarita Depok, Depok City udah happy banget ya. Oke, kalau gitu saya ingin melaporkan langsung situasi di stadion. Antusiasme penonton yang ada di stadion cukup luar biasa. Bahkan di luar nalar, di luar kendali, di luar kontrol ya. Yang ada di stadion cukup datang aja, bahkan banyak warga Indonesia yang sengaja datang untuk menonton langsung pertandingan di sini. Padahal kan bisa aja ya nonton live di TV ya. Kalau ke sini ngapain kan? Mahal di ongkos, belum persoalannya ekonomi, sempit gitu, bolak-balik lewat. Excuse me, sorry. This is live report ya. You were so annoying. Kenapa? You were so annoying. Oh ini lagi ngapain mas ya? Sebentar, bulan katanya bude ya. Lagi ngapain? Oh enggak, ternyata bisa bahasa Indonesia ya. Mbak maaf ganggu waktunya sebentar ya mbak ya. Iya. Mbak datang dari Indonesia mbak? Iya aku datang dari Indonesia. Ini mbak. Aduh mbak ini cantik ya. Ketubu. Makasih. Bapak lagi ngapain? Iya ini oke. Saya boleh tanya? Boleh. Gimana tanggapannya dengan pertandingan yang sedang berlangsung mbak? Oh iya ini lagi lomba renang kan. Huh? Saya sih mendukung banget ya. Seru banget. Aku tuh mendukung banget. Aku tuh fans banget. Wow. Maaf mbak. Ini bukan lomba renang, ini lomba gala asin sepak bola mbak. Sepak bola ya. Nah, kok gak bisa tidur sih mbak? Kalau mau tidur mah mbak di rumah aja. Mbak di sini mah nonton TV fokus. Oh, ya. Kok tahu? Aku nggak bisa tidur. Aku tuh lagi jet lag banget. Aku kan dari Indonesia. Ya. Terus aku tuh jet lag banget. Mbak, gimana kalau kita ngomongin tentang sepak bola ya mbak ya? Kalau ngomongin bola kan, ya masing-masing kan kayak selebrasinya beda-beda yang gol, buka gitu kan. Oh iya, Slack gitu kan mbak ya. Nah, kalau kamu nih ngefans sama bola nih, yeah. Punya nggak gaya selebrasi atau selebriti atau sele pisang atau sele apalah mbak gitu? Sele. Oh aku punya dong. Atau sele pelawak gitu. Atau lagi. Iya punya gimana coba mbak ya? Aku punya. Coba, tolong dipraktekin boleh. Bisa dilihat kan aku tuh udah sporty banget ya. Sporty banget. Aku mbak, 1, 2, 3, gol! Mbak, saya gemes ya. Boleh saya makan ini rambut neneknya? Gemes banget saya. Boleh saya tanya lagi mbak? Boleh. Oke, ngomong-ngomong, pasti mbak punya timnas terfavorit nih. Ya. Pasti pemainnya salah satu favorit kamu.
PA ya, PA. PA. Siapa? Itu PA. Ih. Ah, baik. Aku tahu. Bukan PA. PA. Eta. Itu Pratama Arhan. Iya, pinter. Iya, biasanya kamu mama iya. Iya, saya tahu kan saya ngikutin beritanya. Nama juga kan pengantin baru lagi hot-hotnya. Pasti kemana aja kan terus-terusan ikut suami, Pak. Salah aku. Iya, PA kan Pratama Arhan itu suaminya kan? Bukan, maunya sih udah punya suami tapi belum. Loh, iya kan kamu istrinya salah satu pemain timnas itu, bukan Mbak? Bukan, oh. Kamu salah. Oh my God, aku kenapa, tuh belum nikah. Iya, kenapa saya gak kaget ya? Kenapa saya gak surprise? Oh iya. Oh gitu ya Mbak, iya. Ya. Oke. Jadi Mbak ini siapa sebenarnya Mbak? Aku juga gak tahu aku siapa, tapi aku mau nonton bola. Aku senang banget. Iya, aku kamu excited banget pengen nonton bola ya. Iya. Pengen nonton sepak bola ya. Iya. Tapi mentalnya kayak mental anak main bola di kolam ya. Ya itu Mbak, makasih ya kalau gitu sebelah sana Mbak. Oke ya Mbak ya. Oke ya pemirsa, boleh ke sana Mbak? Kemana? Ya sepertinya ini mungkin Mbak-mbak ini TKW ya. Tenaga kerja warawiri ya, di kaga dibilai iya ya. Silakan Mbak, bisa di sana aja Mbak. Ya tuh, oh ya. Oke ya. Siap, makasih ya. Maaf rekan Rina, kalau begitu sekian dulu laporan dari saya. Langsung ya dari Amin dan saya kembali ke studio ya. Daripada kembali ke studio, mendingan kembali ke jalan yang benar aja ya. Oke pemirsa, berita-berita yang tidak diinginkan ini sudah kami sampaikan ya. Sampai jumpa di berita-berita absurd selanjutnya. Iya. Guys. Tahu gak sih? Apa tuh? Sekarang ini lagi ada video yang lagi rame banget. Wow. Oh, apa tuh? Yang rugi dong, yang benar aja. Rugi dong, yang gitu-gitu. Wow. Seru banget. Aku gak tahu, tapi kita lakukan saja. Oh, kamu gak tahu? Kalau kamu gak tahu, lihat dulu aja videonya. Oke, siap. Nih. Ditolak sama gebetan gara-gara rumah gue ditambun. Ujung-ujungnya dia jadian sama orang sawangan. Rugi dong. Punya temen hobinya catering, katanya sih buat WhatsApp, pas gue liat malah push rank. Rugi dong. Capek-capek nemenin pas susahnya, pas senengnya bukan nyenengin gue, malah menuhin lekalnya. Rugi dong. Capek-capek pamer harta, ujung-ujungnya disita. Iya, yang bener aja, rugi dong. Capek-capek dandan sampai 2 jam, dijemputnya pakai motor. Yang bener aja, rugi dong. Udah nahan-nahan gak makan dari rumah, nyampe sana malah makan angin. Yang bener aja, rugi dong. Capek ngajarin junior sampai pinter, dia duluan yang naik jabatan. Yang bener aja, rugi dong. Udah buru-buru sampai bandara, sampai sana malah salah tanggal. Yang bener aja, rugi dong. Orang bilangnya buat berobat, gak taunya buat nonton Coldplay. Yang bener aja, rugi dong. Tiap hari telepon-teleponan, pas ketemu, diem-dieman. Yang bener aja, rugi dong. Capek-capek kita move on, tiba-tiba di chat, kamu apa kabar? Yang bener aja, rugi dong. Nyariin duit, ternyata duitnya yang nyariin gue. Yang bener aja. Nggak rugi dong. Iya. Udah. Guys. Cukup ya.
Ya. Tadi aku nanya. Udah ya. Masih ada. Enggak, udah ya. Udah ya. Capek ya? Capek. Jangan kemana-mana. Boleh deh kemana-mana. Iya. Pokoknya kita ketemu tapi lagi. Tapi nanti balik lagi. Di mana? Nonton di Bercanda. Berita kocak untuk Anda.